Okey geng semua. Okey, nampak ni. Ni persona. Kita tengah upgrade daripada drum nak masuk disc brake belakang. Barulah mencongkam. Okey, proses kita tengah buat eh. Okey, ni drum biasa asal. Nah, masuk. So kita tengah pasang. Sebelah sini kita dah pasang tapak. Kita tengok sebelah sana pula. Sebelah sini belum lagi pasang. On the way. Okay, biar orang pasang dulu. Benda tak susah buat. Sekejap dia. 45 minit siap. Korang berminat, boleh datang terus. Nak upgrade jadi besar pun boleh. Kalau disc brake standard macam ni, korang nak tebuk lubang pun boleh. Ni standard kan. Dia kalau tak ada lubang ni, dia cepat panas. Lepas tu kalau hujan, air, kita punya brake kurang, dia panggil apa lah? Kurang efisien lah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau korang nak buat lubang, macam-macam jenis lubang ada. Sekejap kita tengok lubang jenis apa kita boleh buat. Ini antara pilihan-pilihan disc brake yang ada. Yang kat sini semuanya Bro 2 punya lah. Bro 2, Saga, apa ni, Proton, semua dekat sini. Okey, jenis-jenis lubang yang macam kita bagi tahu tadi eh, kita boleh buat jenis dua lubang satu jalur. Kalau macam ni kosong standard. Okey, kalau macam ni kita bagi kat sini lah, senang. Nak buat lubang macam-macam jenis. Nah, macam kalau macam ni kebanyakan BMW dengan Merc lah pakai. Tak percaya, jom kita tengok. Tengok Mercedes punya. Diorang memang dah siapkan dengan lubang. Lepas tu dekat belakang dia bagi disc biasa. So kalau korang nak upgrade, boleh datang sini. Siap caliper ada. Dekat sini nampak Saga, Beza, Alza, Kenari, Kelisa, Wira, Wajah, Kancil, Maivi, Viva, Azia, semua jenis boleh masuk. Dekat sini semua ada, semua ada. Okay, kita balik-balik kat lubang. Ni jenis-jenis lubang yang kita boleh buat. Jenis-jenis lubang yang kita boleh buat. Okay, ni Mercedes C-Class punya. C200. Diorang hantar untuk repaint. Lepas tu jadi macam ni. Tapi ini dah grey. Jadi macam ni lah. Yang ini Mercedes punya. Dia buat AP racing. So, banyak pilihan yang ada. Banyak pilihan yang ada. Yang dekat sini semua RM350 hingga RM380 size dia eh. Dekat sini ada Brembo. Okey, yang dekat sini pun untuk Myvi, Beza, Azia, semua dekat sini. Kancil, Kelisa pun boleh. Untuk Honda-Honda yang pakai caliper biasa pun boleh juga. Ikut korang nak macam mana, kita buat. Nak custom made pun boleh bos. Banyak lagi ada pilihan. Suria dah masuk. Ya, kotor lagi. Nanti kita cuci balik. Okey guys, macam inilah bila dah siap. Tak adalah siap lagi kan. Okey. Lepas ni kita akan buat bidding apa semua lah. Upgrade kan, kita upgrade, kita upgrade. Semua baju baru, semua baju baru. Okey, ini barang jangan risau. Kita orang kat sini PNP, kita boleh buat sendiri. Apa jenis kereta pun nak masuk, kita boleh buat sendiri. Kita ada mesin. Jangan risau. So korang datang je tukar. Okey, kita sekarang tengah pasang handbrake eh. Dah settle semua, kita pasang handbrake. So kita dah bleeding. Semua video kita tak tunjuk lah bleeding kan, ambil masa. Kita dah basah-basah kat sini. Tunggu dah pasang rim je. Lepas ni curi. Okey, ini yang dah siap pasang. Yang dah siap pasang dengan handbrake sekali. Dengan handbrake sekali. So korang bila lagi? Okey, macam yang saya cakap tadi kan, jenis apa kereta pun kita boleh potong. Jangan risau. Korang datang je, kita akan potongkan. Kita akan potongkan ikut saiz kereta korang. Nak buat mounting ke, nak buat apa ke, bagi tahu je, kita akan buatkan. Okey, saya tunjuk lah kalau kita nak tukar caliper. Macam dekat depan tadi kita upgrade tadi kan. So mold dia dekat sini. Macam ni. So nanti bila nak masuk dekat kereta, contoh dekat Azia, kita akan potong untuk Azia lah. Macam ni lah, kita memang dah ada siap semua. Banyak apa kereta pun ada. Mana kita tunggu nak potong sahaja. Jangan risau. Sebelah sini pun dah siap pasang. Cuma kita dah masuk caliper. Lepas tu kita nak sambungkan semuanya lah.
Korang bila lagi? Okey geng, macam ni lah, dah siap. Pakai disc brake belakang. Okey, semalam owner ada request nak warna merah. So kita dah bawa warna merah. Okey, kita tengok belah kiri pula. Ni Persona, Persona. Macam tu lah, depan belakang pakai disc brake. Depan belakang pakai disc brake, barulah cun. Depan tak nampak pula. Baru santai. Itu dia.